Sorotan lain, Saudara, kami siang ini Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara. Rapat tertutup ini membahas persiapan keamanan pelaksanaan pemilu. Menurut anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, rapat ini terfokus membahas antisipasi potensi ancaman pada pemilu 2024. DPR juga ingin menegaskan posisi BIN yang harus independen dan menjaga kredibilitas selama rangkaian Pileg dan Pilpres. Beberapa agenda yang kita bahas, akan tapi agenda utama itu adalah kesiapan dan juga bagaimana BIN mengantisipasi berbagai macam ancaman untuk menghadapi pemilu nanti, sekaligus juga menjaga kredibilitas dan netralitas BIN sendiri untuk memastikan tidak ada apapun rancangan ataupun niatan untuk memihak kepada salah satu paslon, akan tapi justru menjaga harkat martabat BIN dan juga memastikan pemilu itu berlangsung dengan jurdil.